Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ang Arif Railway. Sahabat, inilah suasana pagi sekitar pukul 6 di seputaran jembatan Cirahong. Kita awali video saya kali ini mengenai hunting di seputaran jembatan Cirahong dari pagi sampai petang. Kita mulai dari kereta api Parsal Selatan yang akan segera melintas dari arah timur, relasi Surabaya-Gubeng-Bandung. Sahabat, sudah terlihat kereta api Parsal Selatan, dan kali ini ternyata ditarik oleh dua lokomotif. Tidak tahu saya apakah yang keduanya itu lokomotif dingin atau double traksi. Kereta api Parsal Selatan ditarik oleh dua lokomotif CC201, kali ini menuju ke arah barat, dan stasiun terdekat dari sini adalah stasiun Manon Jaya. Sahabat, inilah jembatan Cirahong dilihat dari wilayah Ciamis atau sebelah utara jembatan Cirahong. Kalau tadi pagi kita berada di wilayah Tasikmalaya, tepatnya di Dusun Cikadu, Desa Cilangkap, Kecamatan Manon Jaya, Tasikmalaya. Dan inilah suasana sekitar pukul 9 pagi, terlihat keluar masuk kendaraan roda 2. Dan di sini kita sedang menunggu kereta api Lodaya. Ya, sekitar pukul 9:30 lebih ya, akan segera melintas dari arah selatan, dari arah Manon Jaya menuju ke arah stasiun Ciamis, ke arah timur. Sahabat, sudah terlihat kereta api Lodaya yang akan segera melintas di jembatan Cirahong. Sahabat, sekarang saya berada di sisi sebelah barat, masih di sebelah utara jembatan Cirahong. Nah, itu dia kereta api Arguilis relasi Bandung Surabaya Gubeng sedang melintasi jembatan Cirahong. Kereta api Arguilis baru saja melintas menuju ke arah timur, stasiun terdekat stasiun Ciamis. Sahabat, kita kembali ke sebelah selatan jembatan Cirahong, di sisi sebelah barat, di atas sebuah bukit ya. Ini terlihat dari sini jembatan Cirahong mengkilat ya, masih bersih mengkilat karena memang baru beberapa hari atau baru seminggu selesai dicat ulang.
Kereta api Kuto Jaya Selatan baru saja melintas menuju ke arah selatan, ke arah stasiun Manon Jaya. Sahabat, sesaat lagi kereta api Lodaya Tambahan akan melintas di hadapan kita. PT KAI sejak tanggal 21 Desember 2023 untuk menghadapi libur Nataru 2024 mengoperasikan kereta api tambahan, dan untuk jalur di Daup 2 di selatan ada beberapa kereta api tambahan. Kereta api Lodaya Tambahan sudah terlihat dan mulai melintasi jembatan Cirahong. Sahabat, di penghujung video saya kali ini kita akan menyaksikan kereta api Arguilis. Nah, dari ujung sana, dari itu merupakan jalur kereta api dan sudah terdengar semboyan 35 kereta api Arguilis. Saat lagi akan terlihat kereta api Arguilis melintas di hadapan kita. Kereta api Arguilis sedang melintas di jembatan Cirahong dan kereta panoramik tepat di belakang lokomotif. Sahabat, dengan melintasnya kereta api Arguilis, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.